gonna drain. Dengan perkenan Maha Besar Raja-Raja di bawah duli Yang Maha Mulia, maka adalah dengan ini saya mengisytiharkan bahawa tarikh permulaan puasa bagi negeri-negeri seluruh Malaysia jatuh pada hari Khamis 23 Mac 2023. Sekian, terima kasih. Alamak! Halo. Aku baru je settle kemas barang. Sebab aku dah ready nak balik raya. So, macam mana korang punya puasa tu? Penuh ke tidak tu? Mestilah penuh kan. Tengok nama, tengok gambar tu dah macam bapa orang, mak orang. Badan dah bawa tanah tu. Kau nak tengok? Boleh, mari aku tunjuk. Tu dia. Banyak aku beli. Ada krepek, ada kuih raya. Macam-macam lah aku beli. Kebetulan murah kan? So aku belilah banyak sikit. Kan? Boleh makan ramai-ramai. Macam biasalah guys. Barang raya standard lah kan? Apa ni? Yang tu? Oh ni. Ni Mizan. Jan. Fans aku tu. Hai sikit. Hai guys. Ni Mizan. Okay. Ni sebenarnya member kampung aku. Tahun ni dia nak balik raya. Dia tumpang sekali. At least adalah temankan aku kan. Muka je macam Arab tapi sebenarnya Melayu. Sama-sama main guli. Gitu. Okay. Tahun ni aku nak sambut raya dengan family aku kau-kau meriahnya. Sebab tu aku beli baju raya baru. Langsir. Kuih raya. Bolehlah kan rasa kemeriahan tu sikit. Kebetulan ada rezeki. Sophie, Mizan tu siapa? Mizan tu member kampung aku. Dulu selalulah main guli sama-sama, main mecun. So tahun ni dia nak tumpang aku. So at least adalah juga kan temankan aku drive, tong-tong duit minyak, duit tol. Lepas tu Amir apa cerita? Amir. Mamat tu dah resign dah pun. Sejak apa yang berlaku dekat Hospital Mega Utara tu, aku tak tahulah. Trauma dia lain macam beb. So sekarang aku tengok dia dah ada kerja lain dah. Aku tak boleh buat apa dah. Okay guys, maybe seminggu ni aku akan off social media sampai habis raya, okay? Sebelum tu aku nak ucapkan selamat hari raya and thank you kepada semua yang menyokong Dibang sampai hit tahun ni. Okay? Alah, relax lah. Tak payahlah sound-sound. Kita kan nak raya. Hari tu pun aku nak cuti bulan puasa kan. Korang bunyi juga. Sampai gagal tau plan aku nak terawih penuh bulan ni. Try lah pergi Hospital Mega Utara tu balik. Aku takut. Agak sikit. Dalam kamus hidup aku, takut tu tak ada. Alamak, tak adalah. Aku nak balik raya. Takkanlah aku nak singgah pergi tempat-tempat macam tu semata nak buat konten. Pergi tempat macam tu, hati kena kental, jiwa kena keras, beb. Tapi antara Mizan dengan Amir, Mizan tu lagi penakut. Muka je handsome. Penakut nak mampus. Dia cakap aku penakut. Sophie. Bukan apa, aku risaukan si Mizan ni lemah semangat. Cukup je lah Amir yang pengsan, jangan dia. Jenuh nanti aku nak angkat tau. Tak macam aku. Aku boleh duduk sorang-sorang kat dalam bangunan tu. Siap healing lagi.
Bukan kau terkencing dan seluar ke hari tu? Fans. Well, aku kat kampung ni aku paling popular. Semua nak tumpang populariti aku. Nola guys. Aku nak gerak dah, nak balik raya, okey? Jumpa lagi lah. Okey, nanti aku lari balik. Bye. Assalamualaikum. Jom maaf eh. Jom lah. Aku tengok dekat West tadi lagi 45 minit. Sebelum maghrib, kita sampai lah tu. Tak maksud aku pergi ke hospital Mega Utara tu. Fi, kau kena bagi aku mengasa kat Fi. Aku pun nak juga try. No. Mak ayah kau tunggu tau. Kan kalau lambat bising nanti. Fi, aku dah dekat 30 tahun dah. Fi, tak ada siapa nak kisah dah, Fi. Tak payah. Buang masa kau je. Bukan best pun tempat tu. Bangunan lama tak safety tau. Kan jadi apa-apa? Nak jawab apa kat mak kau? Serius kau tak nak pergi? Ni. Fan kau dah cabang kau ni. Satu fakta yang orang jarang tahu pasal aku. Aku pantang dicabar. Tengok. Dia saya cakap apa tau? Yang kau ni sebenarnya pengecut. Kau ni acah-acah berani je. Serius lah? Serius lah? Ada yang... Ni komen tadi ni. Saya cakap apa tau? Konten kau pun dah makin sendu dah, Fi. Fi. Takkan kau tak rasa tercabar, Fi? Ini soal maruah ni. Mana komen tu? Tengok. Satu kerja pula aku nak kena scroll balik cari... Fih, betul kan kau tak nak pergi? Fih, kau kena tunjukkan yang kau ni anak jantan, Fih. Dan kau adalah B-E-B-U-N-K. Elok Mizan. Tempat ni keras. Kau tu dah lah tak biasa. Line elok ni. Cepat lah. Halo. Disebabkan ramai permintaan. Cuba teka kita orang kat mana? Hospital Mega Utara. Okay guys, ini kepada yang mana Mangkuk Ayun panggil aku pengecut tu, aku buktikan kat korang. Okay. Tak ada guys, aku dah cakap dengan korang. Mana? Ini mungkin barang-barang mungkin orang nak buat construction tapi tak jadi. Ada? Tak ada guys. Korang degil. Ini tangga ni pun orang dah tutup dah. So aku tak bolehlah nak naik atas ni. Tak ada. Tengok. Mana ada? Dah cakap dengan korang. Okay, kita masuk pula sini. Hey, cepat. Abang Afi. Nah, korang tengoklah sendiri. Mana ada? Tak ada apa-apa pun kat sini. Korang ni degil. Faham tak? Tak ada apa-apa pun. Korang je ni degil. Kelibat. Ni Mizan lah. Kau ni pun. Tu. Eceh. Apa kita masuk lagi ni? Kita masuk. Okey. Kita masuk pula bilik ni. Cak. Mana ada apa-apa. Tengok. Ni mungkin bilik doktor ke apa ni, ward ke apa. Ni aku tak suka ni. Ini aku tak suka. Ni mesti pot-pot orang yang ponteng kuasa ni. Curi-curi makan kat sini pula. Korang jangan jadi macam ni . Okey. Korang tengok sini. Tak ada apa-apa. Kan aku dah cakap. Dah lah guys, aku nak kena gerak. Okay. By the way, selamat hari raya. Okay. Bye bye. Assalamualaikum. Fuad.
Sophie. Ah, Sophie. Bila dia sebut pasal hari raya, aduh, menggeletaklah I nak ikut dia. Oh my god. Eh. Tak happy ke raya? Life kejap pun dapat gift. Eh, cepatlah. Eish. Dah, jom gerak. Kan lambat jam gang. Sini. Kan sana. Oh, macam pernah datang pula tempat ni. So, I was thinking to go or not to go, to go or not to go, nerd or not to nerd, or nak jadi naughty ke tak nak jadi naughty. Sebab I tak ada experience raya dekat kampung. Sebab I selalu raya dekat KL, team raya KL. I nak sangat ikut balik kampung. Ha. And, pada masa yang sama, kalau I ikut dia balik kampung, I boleh kacau family dia. I boleh menghantui family dia. Aku dah cakap dengan kau, bangunan ni tak ada apa pun yang best. Engkau dengan fans aku lebih kurang. Susah sangat nak cari aku. Sekurang-kurangnya, engkau dah jawab cabaran fans kau tu. Barulah dimang. Tahu tak apa. Dan sekarang, nanti... H to the A, to the R, to the I. R to the A, to the Y, to the A. Hari Raya! Yes, Sophie, I want to follow you. When? Balik kampung. Awal gerak, awal lah sampai. I want. I want. Cuba bluetooth lagu. I want to follow. Lagu-lagu raya hey, sikit. I want to follow. I want to. Hey. I want to. I want to follow. I want. Hey, I want. I want. Okay. 5, 6, 7, 8. And... flight. Sakitlah. Eh. Teringat aku dulu. Apa ni? Cik Yah selalu datang rumah aku mengadu kat mak aku kan. Sian dia. Mak kau dengan mak aku tu kan BFF. Tapi itulah kesian dekat mak aku. Struggle hidup dia. Mana lagi nak layan kerana bapa aku tengah sakit. Habis dia sekarang sakit lagi ke atau dah kurang sikit ke macam mana? Macam tu jugalah. Tapi mak aku cakap dia makin teruk. Aku pun tak tahu. Aku dah lama tak jenguk dia. Adik kau yang last siapa? Iman. Ah, Iman. Apa cerita dia?
Budak tu dah besar dah pun. Tapi makin besar makin banyak merapu. Kejap cerita pasal alien, kejap cerita pasal hantu. Mak aku lah jenuh nak layan kerana ada. Aku dah lama tahu tak feel-feel macam ni. Hati ke hati, man to man. Bukan apa, aku semenjak tinggal dekat bandar tu, aku jarang gila lepak dengan member-member. Jarang lepak, jarang jumpa dengan jiran. Tapi itulah, time kita orang borak tu, kereta aku tiba-tiba berat weh. Berat gila. Tekan minyak tak jalan. Si Mizan suruh lepas. Tekan balik, tak jalan juga. Dia boleh pergi 10 km. Pelik kan? Tapi aku ingat raya tahun ni aku nak buat meriah sikit. Sebab tu lah aku beli baju, beli langsir apa semua kuih raya kan. Kebetulan ada rezeki. Alif, tak tahu tak pick up ni. Ya, cuba kau try lepas minyak. Lepas tu kau tekan balik. Nah, tak makan weh. Nah, apa hal ni? Sebab. Oh ya, aku nak balik raya ni weh. Tak yalah buah hal. Fi. Ha. Asal makcik ni tunjuk eh. Ah, ni mesti fans aku ni. Kemulah, orang famous kot di bang. Dikenal kita tu. Oh, I miss those moments, those feelings when I was on the car and then semua orang lampai dekat I. You tahu tak perasaan joyful, lights full of love when satu stadium cheer dekat I. Edna. And I rasa exactly masa dekat I atas kereta Sophie. Macam itulah I rasa. I miss those feelings. Oh my god. Tak, ini masalahnya apa ni? Aku dah servis dah ni. Dah servis baik dah. Kau jangan buat hal. Ah, sudah. Ah, kita dah berbaris pula kat. Jap. Diorang mana kisah benda tu? Sorry, Ron. Relax, tak payah sound lah. Lama ai dia ni. Relax lah, kau tak dapat ke ni? Hey. Try balik. Boleh. Kereta luar kan banyak eh. Raya ni, Fi. Allah, Fi. Baik sempat tapau tadi, Fi. Kalau tak memang aku bulu kita, Fi. Tinggalkan aku sikit tu. Tak ada. Apa kata ni? Ni mesti fans aku ni. Kau patut bersyukur tahu ada member macam aku. Famous. Ada orang kenal aku. Siap lambai-lambai lagi, kan? Tak sangka. Gelap-gelap macam tu boleh nampak, eh? Walaupun tak cerah muka ni. Itulah, aku pun tak sangka. Sampai sejauh macam ni di bang diorang buat, kan? Popular gila. Rasa macam diri ni. Edis. Ha? Artis. Ha? Bangga. Mizan je tak reti nak bangga-bangga. Aku malas berkeluar dengan kau ni sebab orang akan pandang aku. Aku ingat orang pandang aku, padahal sebenarnya pandang kau. Eh, kira okey lah tu. Dengan kau sekali famous. Tak ada bersyukur punya orang. Bila nak sampai ni? Sekejap lah. Sekejap. Pro kembung ni. Jauh lagi, Fi. Ada lagi 30 km. Jauh, Fi. Aku dah bangun tidur tak sampai lagi ni. Eh, bagus kau tidur bangun. Aku tak tidur dari tadi. Kalau kau ada lesen yang aku lama bawa, Fi. Diam lah.
Dan. Dan. Hei. Bangun, 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 bangun. Dah sampai dah. Nak krim siap kaki. Benda siap tak berterang-terang gelap macam ni pun sampai. Dah kereta buat hal nak macam mana. Yang penting kau dah sampai dah. Okey, Afi. Nanti free-free kau singgah-singgah rumah. InsyaAllah. Okey, Afi. Okey. Tak ada tinggal dah barang kau. Jarak dari rumah aku ke kampung tak jauh mana pun. Dalam 80 km je macam tu. Sepatutnya sebelum maghrib dah sampai. Ni tak. Gerak pukul 4 petang sampai 12.30 malam. Dalam 8.5 jam. Lama tu. Pelik ah. Memel ah pelik. Aku sampai-sampai mak dengan adik aku dah tertidur dah. Kesian diorang tunggu dari petang sampai tengah malam. Assalamualaikum. Mak. Mana dia orang ni? Tidur dia ke? Oh, Mak. Mak? 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 Hei! Kencuk, Mak. Assalamualaikum, Mak. Lewat dah sampai? Dah pukul apa dah ni? 12.30 dah, Mak. Astaghfirullahalazim. Kata tolak pukul 4. Memang pun tolak pukul 4. Tapi tu lah, kereta buat hal. Entah apa masalah dia pun. So, ayah macam mana, Mak? Ayah macam tu lah. Ni pun dah 2 hari dah dia tak mandi dah. Biar api je lah. Yang penting dia nak makan. Takkan Mak biar je? Habis tu, Mak nak buat lagu mana? Biar dia tak mau mandi. Biar api je lah. Ni, Mak dah ready tak nak raya? Ha, ni. Sophie bawa barang raya. Ha, ada langsir, ada baju raya, macam-macam lagi. Nah. Ha, Mak suka tak? Ha, meriahlah raya kita tahun ini. Dah. Ha, dah lah. Kalau nak pergi tidur, ambil tidur lah. Bilik itu Mak ada kemah dah. Okay, Mak masuk tidur dulu. Nah. Ambil simpan. Oh, aduh. Aduh, oh, sakit. Boy. Bagi nipis ke bedak tu, Mak. Cinca? Cinca? Eh, kenapa ya? Cinca? Benda dia ni? Ais! Bersin ke? Ais! Benda dia ni? Ais! Ais! Ish! Pelik aku orang tu. Amazing! Cinca. Eish. Macam tu je lah ayah aku. Dari dulu sampai sekarang, duduk dekat kerusi dia tu je lah. Kalau dia nak tidur, dia punya suka. Nak makan, ikut selera dia. Mandi pun kadang tak mandi. Dengan dunia dia je lah. Tapi aku pelik dengan ayah aku ni. Time aku sampai tu, dia pandang aku. Dia pandang pelik tau. Seram pun ada. Dia macam bertanya. Dia macam, eh, kau ni hantu ke? Kau tinggal sini ke? Ha, macam tu. Aku tak rasa pelik ke? Aku pandang dia. Apalah ya aku ni macam ni. Ha. I've made it. Oh
Kampung ni tak ada jauh sangat, macam satu jam lebih macam tu. Tapi bila saya sampai je dekat kampung dia, besarnya halaman. Tahu tak yang macam betul-betul rumah kampung yang klasik, yang macam betul-betul saya nampak dekat TV dulu-dulu tu, macam itulah kampung dia. Line clear. Macam mana nak kacau family ni sampai dia orang meremang bulu roma, sampai dia orang nak pindah rumah ni supaya setan lain bila rumah ni kosong boleh masuk dalam rumah ni. Sophie, dah kejut belum dia orang tu bangun sahur? Dah pukul berapa ni? Kan terbabas sahur tu, Kang. Dah. Iman, abang, mai turun sahur, mai. Bawa apa ni? Ha? Busu ah. Busu. Ji, basi dah ni, mak. Basi? Eh, mak baru masak jelah. Allah basi. Nak makan apa ni? Ni pun basi juga. Nasi ada, mak? Goreng telur ke letak kicap jadi lah. Ada. Sat mak pergi tengok nah. Nasi tu pun basi juga. Nak makan apa ni? Lagi 10 minit nak habis dah insap. Macam mana nak masuk? Tak sempat dah. Minum air je lah. Lah, lapar lah Iman nanti. Minum je. Satu family tak sahur. Tak sahur. Tapi puasa juga. Ingatkan bila tak sahur tu, tak puasalah. Kuat betul lah iman orang. Maknanya ada impak besar baru kacau sikit. Tak sabarnya nak kacau plan seterusnya. Membara nak kacau diorang ni. Handsome mafia ni. Macam wancai. Sweet. Ambo ke anak mo. Lek nampak. Ni ambil dong ketupat ni. Buat ketupat. Petang ni mak nak rebus. Baik, mak. Baik, mak. Panjang lah. Banyak aku buat. Laju. Kat belakang kau, kat belakang kau. Semat syut. Kapun kap.
Sikap. Sikap. Kenapa ya? Sikap bodoh yang kak. Honda kap. Mana ketupat aku yang lain? Ya, nampak ketupat saya ke? Bodoh yang. Baby kap. Ya, mana ketupat saya ya? Kapan, kapan, kap, disikap, sikap, akan, sikap. Masalah dia ni. Ayah, kenapa right. ya? Right. Kumpai mai, Mel. Bye. Astagfirullahalazim. Siapa dia kecoh-kecoh ni? Ha? Sampai mak kat dapur pun dengar. Ni ya, ayah ni, dari tadi buat bunyi pelik je. Tak apa masalah dia ni. Abang, pasal apa bang? Ha? Dah tersampuk dah ke? Alah, anak ayam apa berdua ni. Baik aku pergi dapur lagi bagus. Ya Allah, Sofi. Dah tadi mak suruh buat ketupat 3 biji ni ke yang dapat? Ha? Mak, tadi orang dah buat banyak dah, mak. Toleh-toleh tinggal 3. Ayah ni, dia ambil. Ni, hang tak payah nak nipu aku nak. Ha, ni mesti hang Khalid tu tengok TV kan. Aku ni dalam rumah ni satu orang pun tak nak harap. Amboi. Ni ni, cara mak buat ketupat. Buat ketupat ni kena ada step dia. Kena buat pelan-pelan, kena buat elok-elok, baru dia tak buka-buka. Buat dengan ikhlas, baru dia tak hilang. Mai, mai. Mai. Selama ni dia tak pernah bercakap. Tiba-tiba dia bercakap. Sini sama. Nak mana aku tempat saya? Creepy lah orang tua tu. Apa masalah dia? Ai sangsi tau. Ha? Daripada hari tu lagi ai datang kampung tu, tiba-tiba dia memang sesuatu dengan ai. Adakah dia nampak ai? Ha, tuang elok-elok. Mak, ketupat ni nak rebus terus ke? Ha? Rebuslah. Takkan nak gantung kat leher hang tu? Hang ni lah. Okey. Ni lah, mak kacau. Sat lagi. Gilak-gilak hang kacau pula, no? Okay. Jangan sampai hang tunggu aku 4-5 6 jam kacau ni pula. Sakit kerah tangan aku. Satu kerja pun tak boleh buat. Faham. Mak. Ayah tu makin pelik kan? Hang ni tak baik tau cakap lagu tu. Tu ayah hang tau. Walaupun dia kap kungkap, keluar pintu masuk tingkap ke, buruk baik dia pun, tu ayah hang. Hang tau tak? Bukan apa, Mak. Saya pun risaukan juga dia tu. Ha, Mak pun sendiri cakap, kan? Ha, yang dia duduk kat kerusi tu, diam je, tak bersuara je. Ha, tapi sekarang ni kenapa, Mak? Makin pelik bunyi dia keluarkan tu. Dia cerita apa masalah dia, Mak? 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 Hai, hilang.
Hei, pusing-pusing pula deh. Aku tak tahulah kalau sebab kelikatan dodol tu yang boleh buat pengacau dodol tu bergerak sendiri tau. Aku pun tak boleh brain way. Aku jam gila time tu. Kau nak lawan aku ke dodol? Selamat. Hari raya. Tepung apa mak aku pakai ni? Terbakarlah kain kita. Kau nak lawan aku, weh? So, I nak try main dodol. Kacau. Bila dia pergi kiri, dia pergi kanan. Bila dia pergi kanan, dia pergi kiri. Oh, dia melawan. Maknanya dia tahu. Dia tahu. Tapi dia buat-buat tak tahu. Pandai ni. Dia ni pandai ni. Tergeram tu. Aku lagi nak kacau tu. Lagu ni lah kalau saya Abang Hang. Buat kaya kat dia. Kesian Abang Hang tu kat dia. Sorang-sorang duk masuk sorang-sorang dia. Mak, tu Abang ke? Abang. Abang ke? Sophie. Ya Allah. Sophie, ni, abang, bang, bangun. Pasti apa apa yang tidur kat sini, bang. Bangun. Korang boleh faham tak apa masalah aku sekarang ni? Takkanlah aku nak cakap dekat diorang yang aku bergaduh dengan pengacau dodol. Kau rasa logik ke? Aku nak jawab apa? Kalau aku tanya engkau, mesti kau tak tahu nak jawab apa kan? Kau macam... Pening! Sakit hati aku. Kau lawan lagi aku siap ni. Bang, macam jom. Alah, pergilah. Orang banyak kerja ni. Alah, memang takutlah nak pasang. Please. Alah, sagilah. Ni sekejap lagi hangit je. Yelah. Sikit lagi, Sophie. Sikit lagi. Sikit lagi pinggang kau nak patah. Man! Bukan Iman. Bukan Iman yang baling. Aku dah cakap jangan main macam. Kan nanti jadi apa-apa. Hari Raya! Sophie, tak ada air ke? Weh, raya tak ada botol, tak ada makanan. Sophie! Aduh. Alamak, kenapa hal ni, Dini? Selat dah. Naik. Selat dah. Datang dah. Naik. Ya, sabar ya. Bawa mengucap. Ya, sabar ya. Ya. Sabar. Sabar ya. Ya. Cap, bawa mengucap. Selawat. Ya, sakit. Dari kecil ke dia ni tak dapat main macam ni? Hei, solat lah. Nak cakap apa? Solat. Apa masalah dia ni? Keturunan India rupanya.
Confirm. Confirm Pak Akub nampak ai ni. Confirm kalau tak perangai dia tak macam tu. Boleh pula lah dia kacau kita. Ha, padahal kita punya plan nak kacau dia punya keluarga. Dia punya ilmu lagi tinggi rupanya. Dia nak kacau kita. Eh, tak boleh, tak boleh ni. Kita kena plan sistem programming yang lain. Hei, dah confirm dah dia nampak kita ni. Marilah adikku, marilah bersamaku. Makanlah rendang kari ayamku. Oh my god, this is the experience that I want. I love this. The Raya Kampung Rendang. Oh my god, it looks so delicious. I want to try. Hey. Mana wis ndak aku ni? Huh? Eh. Mana pula wis ndak aku ni? Lah. Saya bodoh kat sini pula. Pasal polo rumah aku ni pelik-pelik lu. Ih, seramnya. Makcik tak tahu nak kata lagu mana. Tapi kan, semenjak Sophie balik, macam-macam kejadian pelik berlaku. Contohnya, ayah dia tu selama ni tak bergerak mana-mana. Lah ni dah jalan sana sini. Haa. Iman pun perasan enggak, Mak. Kan? Haa. Haa. Tengok, anak saya pun tahu juga. Itulah. Selama ni pakcik yang duduk kat kursi malas je. Lah ni dia dah jalan sana sini. Cakap bahasa Siam lah. Cakap bahasa Cina lah. Bahasa orang putih lah. Macam dia ada nampak sesuatu. Makcik, ada bagi tahu Sophie tak? Ish. Makcik tak bagi tahu kat Sophie ya. Sebab makcik fikir takut perasaan makcik je. Tapi selepas makcik dapat tahu rumah tu macam-macam kejadian pelik berlaku, oh, sejak itulah makcik fikir, takkanlah bulan-bulan puasa ada gangguan. Eh, tapi kan masa kat dapur tu... It's show time. Not enough protein. One, two, three. Yummy. Yeah. Final one. And then it's done by Edna Aswan. What you doing, bro? You better go now. I'm cooking. Go now. Okay. Fine. I will take all the nutrition back. Okay. I will take back. Better go now! Ya? Ayah buat apa ni? Pergilah naik dulu, berehat. Mak! 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 Ya, Ustaz. Masih apa ni, Sophie? Ha? Ni, ha? Ada cacing dalam ni. Ada cacing? Loh, tadi Mak masak tau. Okey, ke mana ada cacing ni, Pasir Poy? Hei, ni rumah ni aku pelik sangatlah. Dah lah, ada misteri. Okey, lepas aku nampak cacing dalam rendang tu, aku cuba nak positif tau. Tapi tak boleh. Susah. Susah kenapa, eh? Okey, kau bayangkan, eh?
Ketupat hilang. Dodol gerak sendiri. Apa? Mercun meletup. Yang ni rendang cacing. Rendang cacing tu. Dalam kepala otak aku dah tak ada fikir lain dah. Satu benda je. Ayah aku. Aku rasa dia nak sabotaj raya kita orang. Iyalah, semua benda yang jadi kat rumah ni time tu juga ada dia. So logiklah kan alasan aku. So nak dapatkan kepastian, aku nak berdepan dengan dia. Ya. Sophie tahu ayah yang buat semua ni kan? Ya. Ya, kalau semua ni sebab ayah ya. Sophie minta stop lah ya. Sebab Sophie takkan biarkan tahu ayah rosakkan raya kita tahun ni. Kita nak raya ni ya. Oh ya. Apa lah bocah zaman ni? Deluk apa? Ambang-ambang jambang baik. Ada apa? Deluk! Apa yang deluk ni? Amit-amit jambang baik. Deluk! Tu je lah yang dia tahu buat. Keluarkan bunyi pelik-pelik, kap-kap-kap. Yang kali ni, Jawa. Pening aku dengan apa benda dia mencarut, aku pun tak tahu. Dolo macam ni. Susah weh nak discuss orang macam ni. Aku faham lah keadaan dia kan. Tapi takkanlah disebabkan dia kita orang tak dapat raya. Aku bukan apa tau, aku kesian dekat mak aku, adik aku. Diorang dah excited gila tau nak raya. Aduh. Tak cukup seram eh? Diorang kata lawak. Itulah pasal. Sebab itulah. You tahu tak, I put so much effort untuk kacau keluarga Sophie ni yang dapat kredit title bapak dia. Ha? Sophie boleh tuduh pula bapak dia. Ni tak boleh jadi ni. Sister ngesot. Seram lah. Yang macam ni klise, cerita-cerita hantu. Tentang diorang ingat diorang lupa tutup elektrik. Betulah. Dia kena macam ni. Okey, yang tu. Okey. Stand by. 5, 6, 7, 8. Alright. Lagi sekali lah rasa. Ui. Okey. Tunggu. Thank you.
kenapa dia orang tak balik-balik? Malam sebelum tu kan, selalunya 8 rakaat dah balik dari rumah. Malam yang kita nak practice sampai perfect yang kita dah nak practice macam-macam, tak tahulah berapa rakaat dia orang nak buat, tak balik-balik. Malam tu lama tak ai tunggu, tak balik. Sikit-sikit nangis. Aduh. Sofi, nanti ambil langsir tu kita pasang malam ni lah. Ni. Hari tu mak tak dapat tengok kan. Hari ni kita bagi tengok. Tu. Tu ya cantik kan? Oh, cantik loh. Mak suka. Nanti kita pasang kat rumah kita, nampak rumah kita ni moden. Ala-ala apa? Minimalis kampung. Mak dengar ada tu? Tahu. Benda. Abang. Langsir berdengkur. Benda ni. Yalah. Okey ke ya? Ya. Abang. Ya Allah, kenapa ayah aku macam ni? Kenapa ayah mata pula ni? Astaghfirullahaladzim. Cik Ya. Cik Ya, okey ke kita teruskan ni? Astaghfirullahaladzim. Kul gila weh. Dalam rumah Iman ada hantu. Jap. Iman ada rekod. Ha ni. Aduh, hilang pula videonya. Ni suara hantu tu kan? Hantu tu delete oi. Pak Kup, tahu ke benda tu apa? Takut tak? Mestilah takut. Dengan langsir ke sana ke sini. Tiba-tiba pula ayah aku sampai menari-nari dengan bahasa Cina dia. Oi, aku tak fahamlah. Kalau aku seorang je nampak, bermakna aku seorang yang berhalusinasi, kan? Tapi ni tak. Mak aku, adik aku, ayah aku. So takkanlah kita orang semua berhalusinasi secara berjemaah. Pak Ku boleh nampak sesuatu kan? Jumpai. Lemu kau cho. Tiu lai. Mai pong. Kap buka sikap. Ya le. Parla ni ye. Solle. Matambi. Solle ile. Kala. Berdengkur?
Hello? Kalau ada bunyi masa saya tidur pun, bukan berengkur tau. Mungkin ada macam angin-angin lah kat belakang curtain kan. Kan banyak habuk. Dia macam bunyi itu kot. So, disebabkan aku tak berpuas hati, aku buat research pasal benda-benda yang possible ni secara saintifik. Korang nak tahu apa aku jumpa? Mass hysteria. M-A-S-S. Bukan M-E-S-S. Ha? Mass hysteria ni jadi bila sekumpulan manusia alami dan nampak benda yang sama. Biasa dia guna untuk benda-benda pelik. Ada yang benda macam tu? Ada! Pada tahun 2016 dekat US. Nama kes tu Clown Plague. Aku tak tahu mana satu betul. Clown Plague lah yang aku tahu. Kan? So, satu bandar tu, diorang rasa diorang nampak badut muncul merata-rata. Ada siap yang bermain laptop di bus stop. So, diorang bukan apa. Diorang berimajinasi sebenarnya. Sebab diorang takut dengan kes pembunuh badut. So, mungkin itulah yang aku alami sekarang. Tapi yang paling penting sekarang ni, aku nak minta maaf dekat ayah aku. Ya, ayah marah Sofi ke ya? Ya, sorry lah ya. Sofi tuduh ayah bukan-bukan. Ya, Sofi minta maaf ya. Tapi ayah tahu kan apa benda tadi tu? Ayah beli saka. Saka jenis macam mana? Awak pernah nampak hantu ke? Setakat ni tak pernah. Ni first time. Selalunya kawan sekolah Iman yang cerita. Iman dengar aje. Sekarang cerita hantu Iman lagi power daripada diorang. Rumah Iman sendiri berhantu. Hantu kum-kum. Apa? Ha? Dia kata I hantu kum-kum? How can dia boleh compare I dengan kum-kum? Excuse me, kum-kum tu paling loser tak? At least pocong ke apa ke tak apalah. Kum-kum, tolong eh. I naik atas kereta tau. Ha? Jangan sesekali compare I dengan hantu kum-kum. I tak boleh. Budak ni memang nak kena lah. Kau tengok aku kum-kum kan kau? Kukohong. Kukohong. Kum-kum? Ke? Amboi dia tu. Acanya dia tu. Ha? Ayah kenapa ni? Terjerit-jerit. Apa tu ya? IBU? Ibu? I was shocked. I was really shocked. Terkejut sangat. Masa I nak tulis IBU tak habis sebab Pak Kop lah. Pak Kop tak apa masalah dia. Ha, mana saya pergi masih diikut. Ada je. Dia ada sense yang macam... macam tu. Ha. Tak tahu nak cakap macam mana. Tapi itulah. I actually nak tulis... I bukan
Hantu kum-kum. Budak tu pergi salah faham pula cakap. Ibu. Tak ada habis. Kum-kum lah. Inilah. Itulah. Habis nama saya tau. You sebenarnya takut dengan Pak Akup kan? Excuse me? I takut dengan Pak Akup? Hello? Takkanlah anak takut dengan orang tua tu. Lambat lagi anak takut dengan orang tua tu. Pak Akup datang. Aduh, apa hal pula ni? So, menjadi ke di bank kat rumah sendiri? Sebenarnya ada masalah problem sikit lah. Time aku pasang kamera tu, aku dah on tau. Bila aku patah balik, kamera tu dah off. Tapi perkara tu biasa je jadi. Tak ada apa pun kan? Mungkin lah. Lepas pasang kamera tu, aku selalu check balik footage untuk pastikan apa benda yang kita orang capture. Walaupun secara teorinya, aku dah tahulah apa benda tu. Kacau, level-level, tarik seluar je. Even cuan pun tak boleh tau nak tarik seluar. Cuan pun tarik selimut je tau. Tarik selimut pun orang dah seram dah. Tapi tak tahu pula tiba-tiba. Kacau, tetangga seluar. Kau... Diam. Kau sambung siap kau. Oh, okey. Sorry. So, lepas kejadian tu, aku keluar balik nak tengok footage. Tapi semua dah terpadam macam kenangan silam. So, aku gunalah cara lain. Ada 5 step untuk mengenal pasti aktiviti paranormal yang berlaku di rumah ini. Bukan apa. Makhluk-makhluk halus ni, dia ada hela tau. Cuma kita je kena tahu hela dia tu apa. Oh, contohnya? Contohnya, step pertama. Kita kena perhatikan sekeliling rumah kita ni. Apa benda yang berlaku. Benda-benda pelik macam barang hilang, tiba-tiba muncul. Lebih kurang macam tu lah. Thank you.
Sah, memang sah. Apa yang sah? Kalau kita perhatikan tanda-tanda yang berlaku di sekeliling rumah ni, dah memang sah-sah ada benda yang mengacau kita orang. So, aku ambil keputusan untuk seru dia keluar. Macam mana kau seru dia? Menurut kajian komuniti pengkaji paranormal lah kan, kita boleh detect kehadiran entiti ni dengan cek perubahan gelombang elektrik. Tapi itulah, aku tak bawa barang tu. Nak raya kot. So, aku buat satu benda. Entiti, kalau kau ada kat dalam bilik ni, tunjukkan tanda. Lepas sejam aku tunggu punya tunggu, akhirnya entiti tu berkomunikasi dengan aku. Jadi kau dah mengaku kewujudan hantu? Itu tak penting sekarang ni. Yang penting aku nak kenal pasti dari mana entiti ni datang. Kan? Kalau aku tak tahu dari mana dia datang, macam mana aku nak hantar balik? So aku fikir. Entiti, muncullah kalau kau ada dekat dalam bilik ini. Tunjukkan diri kau. Okey. I tak akan hapuskan you. I nak tahu je. Okey? I janji I takkan buat apa-apa. Okey, janji, I janji. Kau hantu ke? Kalau kau hantu, klip dua kali. Kalau bukan, sekali je. Kau saka ke? Kalau saka, klip sekali. Kalau tak, dua kali. Bukan saka. Habis kau ni apa? Kau tinggal sini ke? Pasir-pasir pakar. Selamat Hari Raya. Hari untuk kita bersukaria. Mandi pula aku nyanyi. Mak. Sofi. Sofi rasa kan? Kita panggil ustaz, Mak. Itulah aku dah kata dah. Daripada hari itu lagi aku dah rasa seram sejuk dekat rumah ni. Aku rasa tak sedap hati lah. Sejak Malik Mai itulah. Mak tolong panggilkan. Panggilkan siapa? Ustaz? Mana dah dia dah balik raya dah. Tu Ustaz Zaidros tu. Ustaz Zaidros. Dia kan orang kampung sini. Kan dia dah balik rumah mak mentua dia. Ustaz Ghazim? Esok kan orang beraya. Semua dah pakat balik kampung dah.
Tu. Ha. Ustaz Abdul Somad. Abdul Somad. Ustaz tu mana ada dalam kampung kita? Kau ni lah macam-macam. Untuk ni Maidah. Untuk ni Maidah. Apa hal pula dia ni? Apa dia ni? Apa hal? Bila aku tengok lukisan tu, aku terus teringat someone. Kau ingat kat siapa? Minta-minta lah jauh bala. Aku rasa tak lah kot. Sebab bukan apa tau. Bila aku pergi tempat tu, aku tak nampak pun si mangkuk ni. Betul? Ya. Dari mana ayah dapat lukisan ni ya? Ya. Dari awal lagi kan ayah dah tahu apa yang jadi kat rumah ni. Aduh. Ya. Tolonglah ya. Esok dah raya tau. Sophie tak nak kita raya dengan hantu. HMU Hospital Mega Utara. Damn. Oh. Ada satu cara untuk aku halau hantu ni tau. Tapi kalau hantu nama Edna, macam mana weh? Hah? Macam mana? Takkanlah aku nak bawa dia balik sekarang. Esok nak raya, babe. Hah? Mak aku macam mana? Apa kata kalau aku sorokkan benda ni? Bila lepas raya nanti, baru aku hantar dia balik. Ha, dah tu je yang terbaik. Kan? Bagi menyempurnakan titah perintah Seri Paduka Yang di-Pertuan Agong, setelah diperkenankan oleh Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, maka adalah dengan ini saya. Mengisytiharkan bahawa tarikh Hari Raya Puasa bagi negeri-negeri seluruh Malaysia adalah pada hari Sabtu, 22 April 2023. Selamat Hari Raya. Yenna. Ya. Lari, Ma. Ma, lari dulu, Ma. See my level, okay? I boleh merangkak macam Ju-on. You ingat ke Korea je boleh? I pun boleh lah. Tapi masa tengah merangkak tu, boleh pula pinggang saya. Dia macam terselio sebab dah lama tak buat, dah lama tak kacau orang macam tu. I tak tahu tiba-tiba kenapa pinggang I boleh pula tersangkut in between TV and the real life. But oh well, masa tengah tersangkut tu, I dah tarik pakuk. Tapi I terlepas pakuk. I don't like his smell. I don't like. Siapa lagi?
I panggil Sophie lah. Betul. Malam tu memang betul-betul seram. Sampai jantung makcik nak luruh. Ya, Mak. Hantu tu macam ni. Kan aku dah kata. Tak payah sebut-sebut benda tu lagi. Aku pun naik sama. Macam mana aku boleh dengar kau cakap ni? Yalah, sebab aku tengah dia spread lah. Apa kau nak aku buat apa? Help me! Okay. Gila. Memang gila. Ha? Lagi sekali tau aku boleh nampak Sedna tu. Ha? Tapi kali ni, aku boleh dengar apa dia cakap. Aku boleh faham apa dia cakap. Yang paling tak masuk akal. Kau tahu apa? Senang-senang aku boleh tolong pula dia ni. Weh! Aku tolong hantu. Ha? Dia jampi apa kat aku ni? Ha? Biasa orang pukau guna mata tau. Ni guna suara. Senang je aku tolong dia. Wai! Apa bala ni? Okay, aku kira 1, 2, 3, aku snap eh. Hello, excuse me. I'm a head cheerleader in my school. So I have to be the leader. You have to listen to me, okay? It's not 1, 2, 3. It's supposed to be 5, 6, 7, 8. You have to do it, okay? Let's do it. 5, 6, 7. Tak ada energy lah. Okay. Energy. Okay. 5, 6, 7, 8. Hey, wait. Huh? Kalau pinggang saya patah macam mana? Mana aku cakap nak lantu ni? Dah kau baring je lah, kau baring. Kau baring je lah. Tak pandang aku. Baring. Baring je lah. 5, 6, 7, 8. Yeah. Eh, kau balik tempat asal kau je lah. Excuse me. No. Kau nak apa dari aku ni? I want to stay. I nak raya. Kau hantu dari mana ni? Kuasa pun tak lagi nak raya. No. Actually, I'm not sangat raya dekat kampung. I tak pernah ada hashtag tip raya banting. Sebelum ni air raya dekat bandar je. I suka the kampung vibes. Please, I nak raya dekat sini. Tolong jangan halau I. And the most important thing is the parents. Please, I want to stay. Siapa suruh mati awal? Takpelah. Biar dia raya rumah kita. Takpelah. Hang boleh raya rumah. Tapi ada syarat. Pertama, hang tak bolehlah buat muka huduh lagu ni. Lepas tu, hang tak boleh kacau siapa-siapa. Maksudnya, hang kena jadi manusia macam kami. Tak kisahlah, hang nak pergi spa ke, hang nak buat fashion muka ke, apa ke. Ha? Yang penting, hang kena jadi manusia macam kami. Yang kedua, hang tak boleh sentuh makanan atau minuman.
atau bawa mana-mana hidangan pun. Hang duduk diam-diam layan tetamu sudah. Ha, jangan bagi orang terkejut-terkejut. Lagi satu, hang boleh raya umur aku sehari je. Lepas tu hang boleh ciao. Setuju? Kum, hey, pocong, hey, kuntilanak, hey, hantu kopek. See my level. Ha? I dapat apa yang I boleh buat. Korang tak boleh buat tau. Ha? Korang tak boleh nak menjelma macam manusia. Hey, Kum. Kau tahu lah level kau kat mana sekarang kan? I dapat apa yang I nak. Yes, I can! This is Edna! Yes, of course I can! Alright, nombor satu. I akan jadi manusia. Second, I takkan pegang makanan. Third, I akan raya dengan you all satu hari saja. So, kira deal lah, Nen. Habis kau nak jadi manusia macam mana? Tahu paku. Lepas tu apa? Hammer. Hammer bahasa Melayu apa? Tukul. Tak payah cakap dengan dia dah. Yes, exactly. Serius ah? Jadi ke? Hey. Takkan tak pernah tengok Suzana Sunda bolong kot. And this is Edna Lina. I am going to be the artist. Pontiana. Astaghfirullahalazim. Sebenarnya Cik Iyah ni risaulah bila dia minta nak raya mak Cik Iyah. Tapi kan bila dia cerita kat Cik Iyah yang dia dah tak ada mak bapa, Cik Iyah kesian kat dia. Cik Iyah bagi dia raya mak Cik Iyah. Sehari dia pun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini mari kita tin eh. Eh, selamat hari raya, selamat hari raya. Man. Bang, masuk bang. Selamat hari raya. Masuk bang, masuk bang. Jumpa duduk, jumpa duduk. Ah. Jumpa gak, masuk gak. Ah. Eh, Man. Pergi tambah cawan lu. Ah, tak cukup ni. Gini. Ah, jumpalah makan kuih. Ah, ni. Kau puasa penuh ah. Alhamdulillah. Ha. Engkau kau kan. Kau pandai kau yang ada je kau kan. Minum, kau minum. Mana untuk kau? First time kau tahu untuk aku ni. Eh biasa, biasa. Rumah. Ha. Silalah makan. Ha, jumpa mana yang ada tu. Ha. Maknya ada kat dalam tu. Oh mak. Ha, dia biasalah. Meriah ni je makan aku ni je. Makan. Jumpa makan, makan. Adik makan deh. Ah. Makan sedap tak? Sedap tak tu? Macam tak sedap gitu. Abang buat tau. Ambil lagi kuih tu. Makan je banyak-banyak. Ikut. Eh, kenyang. Kenyang. Ha? Happy. Makanlah banyak-banyak. Makan lagi. Makan lagi, ambil lagi. Ambil je, bawa balik. Ambil. Bang, dia nak makan, nak makan lagi lah. Letak. Campur kat.
Balik Johor. Tambah bang. Makan. Bila dulu. Sedapnya. Raya. Tahan sikit jam abang eh. Saya mesti sini je bang. Banyak tinggi kampung memang sedap bang. Selamat Hari Raya. Hello. Hello everybody. Hi. Zan, kenalkan ni kawan sekolah aku, nama dia Lina. Selamat raya. Selamat raya. Kau pandang aku macam ni kenapa? Kau ingat kau berkin? Hana, panggil Kak Hana eh. Hana. Hana ke Lina? Nama dia Hana Lina Shah. Hana Lina Karina Karina Berina Karina Bersumat Berina Berina. Binti bapaknya. Tak apa. Awak duduklah dulu. Daripada dulu dah pegang tapi tak rapat. Awak nampak saya ke? Awak nampak saya ke? Abang nampak saya ke? Selamat Hari Raya. Mana yang lain? Mak? Ayah? Iman? Kau kenapa Lina? Pakcik ni siapa? Pakcik tinggal sini ke? Pakcik nak beraya ke? Pakcik-pakcik pakar? Kau kenapa Lina? Mana yang lain? Lina? Okey, bos. Sorry, bos. Okey. I minta maaf. I tahu I salah. Tapi, bos, cuba bos imagine, ha? I je lah hantu yang kacau manusia pada bulan Ramadan sampai keluarga Sophie tu takut betul. Mana ada hantu-hantu lain buat macam ni? I seorang je buat macam tu berani sampai viral. Sampai viral ke Indonesia tu, ha? Bos tahu tak? Sebab tu, I layak dikecualikan untuk tidak dijendel. Tapi ini ketat betul. Kalau kau nak bebas, boleh. Tapi kau kena buat kerja-kerja terkutuk. Kau kena hasut semua manusia supaya buat kerja-kerja jahat dan macam-macam lagi. Jadi untuk kesalahan ini, jatuhkan hukuman penjara 5 tahun. Faham? No!
Hai semua, saya Annalina. Saya ketua pasukan sorak sekolah Seri Lina. Sekolah apa aku? Kamu nanya? Hai semua, saya Edna Lina binti Kamarul Zaman. Saya ketua pasukan sorak. Saya ingin mengucapkan semua... Okey, satu, dua, tiga. Pak Kok okey ke tak ni? Tidak. Cameraman, off. Off. Off.